Terima kasih Anda masih bersama Net 5. Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan P3 Muktamar Jakarta. Terkait putusan ini, P3 Muktamar Surabaya siap ajukan permohonan intervensi. Kamis lalu Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Persatuan Pembangunan, kubu Surya Dharma Ali. Gugatan itu terkait penundaan pelaksanaan keputusan Menkum dan HAM tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP P3 yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2014. Ketua Umum P3 Muktamar Jakarta Jan Faris menyatakan, keputusan itu cukup menjadi bukti kuat bahwa P3 kubu SDA masih ada, meski Menkum HAM mengeluarkan putusan tentang keabsahan P3 bentukan Romahur Muzi. Dalam hukum tata usaha negara, itu ada asas bahwa penetapan atau putusan itu harus dihormati oleh semua pihak dan dipatuhi, baik oleh pemerintah, dalam hal ini eksekutif, legislatif, maupun semua pihak-pihak lain yang terkait. Jadi bukan hanya menterinya saja, tapi pihak-pihak yang terkait, ya, dalam hal ini termasuk pihak Romi juga. Gitu. Surat keputusan PTUN yang menunggah pelaksanaan keputusan Menkumham itu mesti dihormati oleh semua pihak termasuk kubu Romahur Muzi. Pasca dikeluarkannya putusan itu, P3 kubu Romahur Muzi tak berniat untuk menggugat balik. Namun mereka akan mengajukan permohonan intervensi untuk mendapatkan keputusan yang adil. Untuk memberikan penjelasan kepada majelis hakim yang bersangkutan bahwa seperti ini loh duduk persoalannya, jangan hanya mendengarkan satu pihak saja itu, tapi dengarkanlah kami semua. Syukur-syukur kami bisa berdamai selama proses peradilan, tapi kalau tidak bisa berdamai, maka berikanlah kami putusan yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Itu saja, tapi bukan menggugat balik, tidak. Sabtu 2 November lalu, Muktamar ke-8 Partai Persatuan Pembangunan resmi menetapkan Jan Farid sebagai Ketua Umum P3 periode 2014-2019. Jan Farid didaulat menggantikan posisi Surya Dharma Ali. Partai berlambang Ka'bah ini terbelah antara kubu Surya Dharma Ali dan Emron Pangkapi. Dalam Muktamar P3 kubu Emron yang berlangsung di Surabaya, menetapkan Romahur Muzi sebagai Ketua Umum. Tim Liputan melaporkan untuk Net 5.